Lena Jasmine mengambil keputusan untuk berehat seketika dari dunia lakonan demi kandungannya. Dia dijangka melahirkan anak sulungnya pada Mei tahun depan. Pelakon filem Papa Dom 2 ini membayangkan untuk kembali berlakon apabila selesai pantang. Keputusan itu diambil bersama suaminya, Fatuddin Mazlan, seorang usahawan yang dikahwininya pada Februari lalu. Sekarang ni saya tak syuting. InsyaAllah sampailah saya selamat menaikkan bayi saya. Selepas saya habis pantang, insyaAllah saya akan kembali ke set. Tapi untuk 9 bulan ni memang saya relax sajalah. Sekarang perkembangan kehamilan tu macam mana? Alhamdulillah 18 minggu. Maksudnya 4 bulan macam itulah. Alhamdulillah bayi saya sihat. Next check up Januari. Jantina belum tahu lagi. Sedang dalam rangka promosi filem Tokan, Liana bagaimanapun merancang untuk melancarkan single terbaru selepas kejayaan Cinta Bersatu dan Jujur. Tapi mungkin tahun depan single terbaru insyaAllah next year. Dan filem terbaru pun ni adalah filem last untuk tahun ini. Filem baru akan tahun depan lah, 2014. Tunggu-tunggulah. Saya ada Isyarat Cinta dan juga Syndicate untuk 2014. Jadi macam Liana. Selain Liana, filem Tokan turut dibintangi Zizan Razak, Pekin Ibrahim dan Wan Hanafisu.